Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci dan juga Rili. Yo guys, apa kabar kalian? Nah, semoga sehat-sehat aja ya. Kalau kurang sehat itu sila duduk di rumah aja ya. Patuhi protokol kesehatan. Semoga Anda semua sehat-sehat dan juga diberikan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke. Kali ini terima kasih yang udah nonton bareng dengan kita ya. Dan juga terima kasih yang udah like dan dislike, yang udah komentar kita, yang hantar link ini kepada kita, yaitu kali ini apa itu, Pakcik? Kali ini tentang daripada SG Entertainment, yaitu lagu Bandung Juara Official Music Video. Wow. Gabungan ini siapa ya, nih? Gabungan siapa? Rap. Ini AOI dan Asep Balot X Feni Sabila Bandung Juara. Ini pasti rapping ini, rap. Yo, yeah, WhatsApp betul. Gitu. Ya, karena kalau kita lihat pada segi logo juga kita udah tahu ini pasti. Betul. Satu lagi, video ini telah diupload pada tahun 2018. Adakah kami ketinggalan 2018? Ataupun kita ya, kita udah ketinggalan ya. Bernostalgia balik. Iya, enggak apa-apa. Yang penting kita react dan kita dengar ya. Betul. Karena lagu ini udah tembus 12 juta, guys. Mantap. So kita enggak mau basa-basi, kita akan nge-react dalam 3 2 1 and go. Oh, suaranya asli, guys. Gila ini suaranya Feni Sabila ini. Oh my god, suara Feni Sabila ini. Kenapa ada pocong? Gila, aku suka suaranya. Para raja menunjukkan kelasnya dari burger ke band metal yang sudah mendunia. Persib Bandung juara, kebanggaan kita semua. Gedung Sate layaknya sebuah mahkota raja dari barat Jawa berjuluk Paris Van Java. Angkat topi Sukridwan Kamil, wali kota kami tak henti berinovasi buat Bandung berevolusi. Jalan Asia Afrika lekat dengan sejarah. Dago pakar tempat yang cepat hilangkan resah. Buat lo yang masih solo, santai di taman jomblo. Awas lo jangan beli di Saritem bro. Jadilah mata elang di Bukit Bintang, rumahnya para bintang. Di setiap bidang di sini ku berlari. Ku coba ragai mimpi cool. Cool gila sampai mati. Lagu ini menjengah nugulis manis. Jajakanlah kasih kawasmu. Gila unik. Tempat yang sejuk dan tiis.
Bayangin aja guys, perlukan drone itu banyak shoot drone ya. Awesome guys, awesome. This is awesome. AOI Wow. Wow. Gila, keren. Aduh. Wow, ini pertama kalinya kita dengar ya, tapi wow, gabungan suara tradisional dan juga musik hip hop itu membuatkan lagu ini unik ya. Unik itu yang luar biasa, yes, guys. Membuatkan lagu ini hidup. Ya. Yeah. Wow. Oh my god. Lagi satu yang membuatkan awal-awal aku punya first impression bila music ni start dengan suara si Fanny Sabila tu dengan scenery Bandung yang sangat-sangat indah tu, betul-betul macam merinding habis. Iya. Yang kita itu juga pernah ke Kota Bandung ya, guys. Betul. Nah. Memang terutama memang sekali juga. Di mana itu? Bandung di Monito kan. Yang pernah kami pergi itu di itulah lama sudah kan pergi time itu, 5 tahun yang lepas. Salah satunya ialah ITB, Institut Teknologi Bandung. Lepas itu keduanya lagi di mana saya lupa sudah. Dari Borobudur ya, lupa aku. Itu di itu kan itu tempat itu lain tuh. Itu Yogyakarta ya. Bandung itu wisatanya tuh, aduh lupa aku. Nah, ya nggak apa-apa, yang pernah kita pergi dulu ketika kita bocah lagi ya guys. Nah, itu. Tapi ini daripada segi musik. Iya, itu yang paling penting itu music video ini. Yang pertama sekali yang ingin aku bahas itu tentang video aerial fotografinya. Drone, by drone itu. Karena mereka shoot itu banyak tempat guys. So itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pergi ke tempat-tempat itu ya. Nah, gitu. Yes. Satu lagi macam gabungan. Aku macam betul-betul macam terkejut lah. Gabungan mereka ni memang sangat-sangat cocok. Satu lagi, bila kita tengok betul-betul kan, dorong punya style ni, style macam gabungan rappers dengan Fanny Sabila tu di kawasan-kawasan ni yang membuatkan mereka lagi unik, yang lagi seronok pasal lagu ni, yang best pasal lagu ni, mereka menceritakan tentang Bandung. Ya benar-benar. Dan banyak banget guys, sebenarnya tempat wisata di Bandung itu banyak guys. Ada antaranya adalah Kebun Teh Sukawana, Taman Bogena Lembang, Lembang Wonderland. Nah, itu banyak itu guys. Itu yang kita pikir ini emang Bandung juara itu, ya benar, Bandung juara. Yes, satu wah, lagi. Tapi suaranya Fanny Sabila itu unik dan juga ada ciri khasnya seperti Javanese ya. Iya. Yeah. Lebih kurang lah. Tapi itulah, untuk menyanyikan sedemikian punya lagu tu bukan mudah. Hanya selected orang yang boleh bermain dengan antonasi alunan itu. Alunan berbeza-beza tu. Oh, bukan senang. Ya benar. Power lah, benar. Power. Dan juga dari segi hip hopnya itu, ya itu nggak perlu dibahas ya guys, karena hip hop itu, ya sebutan itu kita dengar ya, sebutannya itu kita dengar. Yes, jelas. Ya kadang-kala itu suara bila hip hop itu kita dengar betul, tapi yang ini kita dengar ya, dan itu sebutan itu yang membuatkan orang akan lebih menikmati dan juga menghayati lirik apa yang mereka katakan. Betul. Nah.
Wow. Betul-betul. Selamat datang di Kota Bandung. Betul-betul. Kota aku Kembang. Rasa ini lebih kepada apa? Promotional video untuk orang datang ke Bandung. Wow. Iya. Ya power, benar. Tapi yang intronya tadi itu yang membuatkan kita seperti wow. Kita terus terbawa ke dunia mereka. Iya benar. Wow. Kita lihat. Wah. Wow. Transition untuk pada teknologi itu sangat mantap guys. Yes. Dan yang paling penting sekali mereka itu apa dengan masyarakat itu seperti kita lihat tadi masyarakat yang memegang Bandung juara itu. Nah, itu adalah salah satu tarikan yang menarik untuk video ini ya. Karena itu karena mereka menggunakan beberapa public apa masyarakat itu untuk ya untuk bersama-sama mereka menjayakan musik video ini. Itu is the best, good. Yeah, lebih dekat mantap, dengan orang kan. Mantap. Iya. Respect guys, respect. Diharapkan selepas ini korang terus berkarya lagi. Iya benar. Promote lagi apa? Daerah-daerah yang lain. Ya. Ya. Dan kalau kita ketika dahulu itu Bandung paling banyak itu lampu merahnya guys. Oh. Paling banyak itu. Ya paling banyak itu lampu merah. Dan satu lagi orang Malaysia nih tidak kira kalau pergi Indonesia memang dia akan pergi ke Bandung dahulu. Bandung. itu Malaysia, tapi kalau itu orang internasional mereka akan ke Bali. Bali betul. Tapi kalau Malaysia itu pasti mereka akan ke Bandung karena Bandung itu hits banget di Malaysia ya. Yes. I mean dia lebih kalau kurang liburan. Dia lebih kurang macam untuk shopping, untuk melihat pemandangan yang indah, yes, semuanya akan ke Bandung dulu. Iya, benar-benar. Ke Bandung dahulu. Karena itu kalau orang Malaysia itu Bandung itu tempat wajibnya untuk liburan ya. Iya, yes, betul. Enggak tahu kenapa tapi ibu-ibu itu suka ke sana. Tio bocah itu juga mereka suka pengen ke sana ya. Membeli barang kulit. Iya, benar. Nah, itu yang penting, membeli barang kulit tuh. Original, iya, itu yang best. Ini kalau aku jadi apa orang Bandung itu pasti aku bangga ya dengan musik video ini karena mereka udah apa mempromosi dan secara tidak langsung memperlihatkan kita apa yang kita nggak tahu ada yang apa ada di Bandung. So karya seperti ini yang sepatutnya kita dukung supaya orang luar itu ya, I mean seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Myanmar semua itu, apabila mereka melihat video musik ini, mereka lebih tertarik untuk ke sana satu hari nanti ya, mungkinnya kan setelah pandemi ini ya gitu. Dan untuk korang yang belum lagi melihat kepada music video ataupun belum mengenal lagi AOI, Asbalun dan juga Fanny Sabila, boleh tengok description link down below, ada Instagram serta YouTube mereka di situ. Iya. Follow jangan mereka lupa, guys. Yes, jangan lupa juga untuk dukung channel kita agar terus berkembang. Terima kasih yang udah like dan dislike, yang nonton bareng sehingga habis sama kita. Yes. Wah, dan, terima kasih guys, you are awesome. Dan agar kita dapat support YouTuber-YouTuber ini. Ya, benar-benar. Yes, kita akan dukung channel-channel karya-karya yang kata orang apa? Underground creative. Gitu. Yes, ya. Underground kreatif. Kreatif. Ya. Kita pengen lihat yang kayak anak muda kayak gini lah. Yes. Wow. So, guys. Mungkin itu saja untuk kali ini ya, guys. Yes, itu saja daripada kami berdua. Terima kasih kerana menonton bareng bersama kami. So, mungkin itu saja untuk kali ini. Kita akan jumpa for the next video. Bye-bye.